Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengonlinekan airport online dengan menggunakan website ngrok.com. Pembahasan pada ngrok.com ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya atau pada tutorial yang sebelumnya yang sudah pernah saya upload, tetapi pada tutorial tersebut secara keseluruhan, secara general, itu untuk berlaku untuk semua airport yang kita gunakan ataupun local host yang kita gunakan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengonlinekan airport online dengan menggunakan Ngrok, yang mana pada airport online-nya adalah tentang kurikulum merdeka. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang merasa sudah bisa untuk mengonlinekan kurikulum merdeka ini dengan tutorial yang saya bagikan sebelumnya, silahkan boleh di skip pada tutorial ini atau materi ini, namun juga bisa disimak barangkali untuk menambah pengetahuan. Jadi yang pertama adalah pastikan kita buka airport online-nya, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka seperti ini. Kemudian sama teman-teman, untuk langkah selanjutnya di sini kita ketikkan ngrok.com, kemudian di sini kita klik yang ini. Kita masuk ke Ngrok, kemudian login. Setelah login, kita download. Nah, download for Windows karena kita menggunakan Windows. Kemudian setelah download, kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengcopy hasil downloadan tersebut pada C atau drip C, di mana drip tersebut berisi sistem. Kemudian klik kanan pada hasil downloadan ini, kemudian pilih yang extract here, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil daripada ekstrakan. Kemudian kita tinggal klik dua kali pada ngrok ini. Ya. Klik dua kali. Selanjutnya kita tinggal mengkopikan langkah yang kedua, yaitu tentang autoken di sini. Kita blok, kemudian kita salin atau copy, kemudian pastekan di sini dengan Ctrl V. Seperti ini, kemudian enter. Di sini autoken save to configuration file. Jadi autoken ini sudah tersimpan terkonfigurasi pada file di sini, di drip C ini, file ini. Kemudian kita klik lanjutkan di C ini, kita ketikkan ngrok.com, kemudian http localhost. Di sini kita cek localhostnya adalah 7759. Kemudian enter. Sebentar, kita cek ulang ya. Kita ulang, maaf, bukan ngrok.com ini. Ini ngrok.exe. Ya, kita ulang. Ini ngrok.exe. HTTP spasi localhost titik 27759, kemudian enter. Ini, nah, ini adalah hasilnya yang akan kita bagikan di sini, forwarding. Ya, forwarding ini adalah link yang akan kita bagikan ke teman-teman guru yang akan mengisikan airport online pada kurikulum merdeka ini. Di sini kita blok, kemudian edit, copy. Kopikan, kita cek ke sini. Kita coba di tab baru, paste di sini. Ya. Kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan kurikulum merdeka dari link ngrok.com tadi. Cuman kalau kita perhatikan, tampilan ngrok.com ini sedikit berbeda dengan aslinya seperti ini.
Ini adalah link hasil linkrock.com. Nah, kenapa berbeda? Jadi untuk kurikulum Merdeka ini kita bisa menggunakan TCP ya. Jadi jangan menggunakan HTTPS. Kalau kita perhatikan di sini menggunakan HTTPS. Kita coba dengan yang TCP. Kita buka ngeroknya, kemudian kita ulang. Ini kita copy, kemudian paste di sini, enter ya. Kemudian ngerok.exe tcp.2.7759 7759, enter. Sebentar, cek ini TCP 7759. Ya, seperti ini. Jadi tadi tidak usah menggunakan tanda titik dua, teman-teman. Jadi TCP kemudian 7759. Ini yang akan kita bagikan di bagian forwarding ini. Ya, linknya dari sini, jangan dari TCP-nya, tapi dari nol ini kita blok seperti ini. Kemudian kita copy, lalu kita pastikan, coba di sini, di tab baru, paste di sini. Ya, nih teman-teman, ini perbedaannya dengan menggunakan TCP dan HTTPS. Kalau HTTPS seperti ini tampilannya sama untuk kurikulum Merdeka ini, padahal untuk kurikulum Merdeka, tapi tampilannya berbeda ketika kita menggunakan TCP ataupun dengan HTTPS. Jadi sekali lagi, untuk kurikulum Merdeka ini kita menggunakan TCP. Ini tampilannya. Nanti teman-teman selanjutnya tinggal isikan usernya, password dan seterusnya. Baik, demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang cara mengonlinekan e-raport kurikulum Merdeka tahun 2023 ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.